Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas 10 tempat wisata islami terbaik di dunia yang wajib kamu kunjungi. Mari simak bersama. Pertama, Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Masjidil Haram adalah masjid yang terletak di kota suci Mekah, Arab Saudi. Masjid ini dianggap sebagai tempat paling suci bagi umat Islam karena berada di sekitar Ka'bah. Selain itu, Masjidil Haram juga merupakan salah satu bangunan terbesar di dunia dan mampu menampung jutaan jamaah dalam satu waktu. Kedua, Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi terletak di kota Madinah, Arab Saudi, dan dianggap sebagai salah satu masjid terbesar di dunia. Ketiga, Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Masjid Al-Aqsa terletak di Yerusalem, Palestina, dan dianggap sebagai salah satu tempat suci bagi umat Islam. Masjid ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi, karena dianggap sebagai salah satu tempat peristirahatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan Isra dan Miraj. Keempat, Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, Brunei. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei, dan merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Masjid ini dibangun pada tahun 1958 dan memiliki arsitektur yang sangat indah, dengan menara setinggi 52 meter. Kelima, Masjid Sheikh Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid Sheikh Zayed terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini juga memiliki arsitektur yang sangat indah, dengan kubah setinggi 85 meter, dan terdapat lebih dari 1000 tiang marmer putih. Keenam, Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh, Indonesia. Masjid ini menjadi salah satu simbol perjuangan dan keteguhan hati masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana tsunami pada tahun 2004. Masjid ini dibangun kembali setelah bencana tersebut dan menjadi salah satu masjid terbesar dan terindah di Indonesia. Ketujuh, Masjid Hasan II, Casablanca, Maroko. Masjid Hasan II terletak di Casablanca, Maroko, dan merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat indah. Masjid ini memiliki menara yang paling tinggi di dunia dengan ketinggian 210 meter atau 689 kaki. Kedelapan, Masjid Putra, Putrajaya, Malaysia. Masjid Putra menjadi salah satu masjid terbesar di Malaysia. Masjid ini dibangun pada tahun 1997 dan memiliki arsitektur yang sangat indah dengan kubah warna pink besar yang terlihat jelas dari jarak jauh. Kesembilan, Masjid Biru, Istanbul, Turki. Masjid Biru, atau Blue Mosque, terletak di Istanbul, Turki, dan dianggap sebagai salah satu masjid terindah di dunia. Masjid ini memiliki kubah biru yang indah dan dekorasi interior yang sangat detail, dengan penggunaan keramik biru yang indah. Kesepuluh, Masjid Kol Sharif, Kazan, Rusia. Masjid Kol Sharif menjadi salah satu masjid terbesar dan terindah di Eropa. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 dan dihancurkan pada abad ke-17. Namun kemudian dibangun kembali pada tahun 2005 dengan arsitektur yang indah dan menawan. Nah, itulah tadi 10 tempat wisata islami terbaik di dunia yang wajib kamu kunjungi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memotivasi kamu untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk video menarik lainnya tentang fakta-fakta unik yang ada di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.